lagi nih di... Ih, kenapa sih? Kamu kenapa sih? Aduh, aku tuh pengen ngemil. Ya ampun. Aku gak semangat karena dari tadi itu aku pipiku ini gak ada gerak. Okay. Jadi aku pengen mengunyah-unyah gitu. Aku pengen yang semangat-semangat. Oke, okay. Kalau gitu kita opening aja dulu. Biasanya bakal ada kiriman makanan ya. Kayaknya karena sekarang, bakal... sekarang ini belum ada nih. Oh iya, berarti kita butuh gitu. Oh, jadi harus opening dulu. Iya, opening nanti dulu baru di dilemparkan kita. Akan ini ada. Oke, okay, akan ada yang bisa kita cemil. Oke. Okay. Baiklah. Okay, kalau gitu, ayo udah. Kita opening dulu. Oke. Okay. 1 2 3. Berdua. Gimana lagi kalau bukan? Waktunya makan. Ulala, kita diet. Nah, tadi kan aku kan bete mau ngemil-ngemil karena pipi aku dari tadi belum ada gerak. Iya, sama perut aku juga sudah keroncongan. Iya, kasih dong aku sesuatu yang bisa membuat aku bergerak pipinya. Oke, biar kamu semangat. Iya. Oke, kalau gitu Bang Putra, silahkan lemparkan makanan itu. Oke. Cepat. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Lagi. Oh. Tapi kayaknya kayak kurang kecil deh. Banget deh. Kecil banget. Aku mau yang besar, gede. Yang gede. Oke. Okay. Wow. Gak usah dilempar ya. Dilempar atau pecah. Oh my god, apaan ini? Ini kayaknya dia apa banyak itu ya rasanya. Kita liatin dulu ya ke prim semua di luar sana. Ini adalah macaroni. Yes, ini macaroni. Macaroni. Dari macaroni.id. Oh. Ah, sepertinya diriku baru mempunyai dan melihat. Mataku melihat ini baru ada di sini ya. Baru melihat Anda. Sama, saya juga baru melihat. Tapi kayaknya kita liatin dulu ya dari packagingnya. Kita jelaskan dulu, di sini ada logonya yang lucu sekali kayak ada macaroni. Macaroni. Tapi bacanya macaroni aja ya. Ini lucu ya. Kenapa? Ada ininya, ada on off-nya. Iya, lucu. Terus ada cabenya guys. Diatur sedikit. Jadi ini bisa menggambarkan bahwa dia itu ada pedas. Oh iya. Rasanya ada apa aja nih? Ada varian rasanya nih di packagingnya. Ada rasa gurih original, ada balado, ada cabai garam, terus apa lagi, Ca? Ada jagung bakar, ada keju, ada daun jeruk. Oke, dan katanya nih ya, daun jeruk ini salah satu yang best seller. Sama cabai garam. Gak cuma tahu yang cabai garam ya. Ternyata ada macaroni. Nah, selain ada rasa-rasanya nih, ternyata level-levelnya juga ada nih, Ca. Jadi dari level itu dari 1 tingkatnya sampai 5. Berarti 5 yang paling pedas ya. Tapi kalau kita cobain yang setengah-setengah aja deh, yang level 3 aja ya. Yang biasa banget, enggak pedes-pedes banget. Nomor 3 aja kita cobain. Nah, ini Ica punya nih jagung bakar, ini level 1. Terus ini daun jeruk, ini yang best seller level 2. Kalau aku ini keju. Keju ada levelnya ya. Enggak, mungkin sepertinya terhapus ya. Oh iya, terhapus. Iya. Gara-gara dilempar-lempar sih tadi. Iya sih. Kebiasaan sih. Kalau ini cabai garam. Ini cabai garam level 3. Level 3. Wah, berarti ini dua nih yang best seller nih, daun jeruk dan juga cabai garam. Tapi keju juga enak deh. Iya dong, semuanya. Apalagi jagung bakar ya. Nah, prims ini nih bisa dimakan di semua kondisi ya. Mau dingin, mau panas, mau sama nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, mie kuah, semuanya bisa. Enak banget ya. Gimana kalau langsung aja gitu? Oke, kita aku udah enggak sabar. Ya. Yang mana atau yang ini aja? Yaudah, dulu yang paling gede aja dulu. Iya, paling gede. Kita coba yang rasa cabai garam. Oke, silahkan diambil sendok. Oke, kita buka dia. Iya, rasa kayak itu sih. Wow, penampakannya menggiurkin ya. Menggiurkin. Terus waktu dihirup aromanya tuh langsung ada wangi pedes-pedes.
sama asin-asin. Itu berarti cabai garam. Kita langsung aja kita coba. Biar Vivi aku tuh bisa cus-cus gitu. Oke. Oke, bismillah. Ini mukbang makaron. Nih. Enak. Kedengeran ya kriuk-kriuknya. Nagih sih. Tapi ini level 3 saya pedas. Iya, langsung pas jatuh ke tenggorokan zrap pedesnya langsung keluar. Ini kalau zaman-zaman sekarang yang kekinian kan suka banget pedas-pedas ya. Ini pas banget loh buat kalian yang pengen yang pedas-pedas. Dan enak banget nih kalau dijadiin campuran ya. Campuran mie, campuran okay. Nasi. Cabai garamnya enak. Kita coba yang daun jeruk. Katanya best seller nih juga. Wow, wow, bau daun jeruknya merona. Waduh, netes liur nih langsung. Serup, serup aja. Aku dulu. Oke. Ini dia rasa daun jeruk. Mari kita coba. Mari kita coba. Gimana kan? Sekarang kita mau cobain ya rasa daun jeruk. Dari baunya sih bau daun jeruk banget ya. Gimana rasanya? Pantes sih ini dibilang orang best seller, banyak dicari orang ngambil enak. Ini kalau disandingkan dengan drakor-drakor Korea, oh my god, ini adalah temen yang paling tepat banget loh. Yang suka nonton drakor makan ini. Aku mau cobain yang keju dong. Ini? Buka lagi yang keju. Buka lagi. Tapi emang sih yang rasa daun jeruk ini berbeda banget ya sama yang cabai garam. Kalau cabai garam tadi kayak cabai garam pedes-pedes, kalau ini ada sensasi daun jeruknya gitu. Ketika kita telan ada rasa-rasa daun jeruknya. Kalau ini cheesy ya, wanginya cheesy. Cheese. Karena memang keju. Bagaimana kalau kita coba yang ini? Ini yang keju. Keju ya, beda warnanya ya. Ini kayak bumbunya tuh banyak banget. Kalau ini lebih ke kuning-kuning keju. Ini lebih ke manis cheese. Tapi kalau misalnya Primis mau di request apa itu namanya, mau di levelin bisa loh. Jadi makaroni ini dia tuh fresh deh. Jadi dia tuh langsung digoreng. Kita pesannya apa langsung ini dikasih bumbunya. Dan itu bukan makaroni yang simpenan. Iya, digoreng, dikasih bumbu, langsung dijualin gitu kalau kita pesan. Kalau misalnya gak pesan, dia gak akan buat gitu kan ya, langsung. Makanya langsung fresh, datangnya masih kering. Oke, jadi langsung dibuat ya, bukan yang kayak kita yang gak disimpan-simpan gitu. Dan juga katanya kalau kita langsung beli nih di outletnya yang ada di Gang Trikora sama di Gang Banjar. Ketika kita beli nih, waktu diracik bumbunya, kalau misalnya kurang pas, kurang asin, kurang manis, bisa tuh dikoreksi, baru dibungkus kayak gini. Seru banget ya, kayak kita DIY bikin ini. Nah, buat premiumnya, yang kayak gini harganya Rp15.000 doang. Segini banyak Rp15.000? Oh my god, worth it. Nah ini? Ini? Rp25.000. Rp25.000 apa Rp20.000 nih? Rp25.000 kan? Rp25.000. Cocok banget buat nemenin kamu-kamu semuanya yang mau ngumpul sama keluarga, sama teman ya. Iya, atau mau dimakan sendiri juga enggak usah dibagi-bagi. Enggak usah dibagi-bagi, sebenarnya emang kamarnya. Balik ya. Ini kayak lebih manis ya? Ini lebih manis. Tinggal satu lagi. Ini kan jagung bakar ya? Jagung bakar. Sebenarnya tuh ada baladonya. Ada yang balado? Iya, mana ya? Mana dia? Ada semisalnya di balik layar tuh ada pelakunya ya. Ini dia ada yang membawa kabur. Lu kan ketawa tuh. Ketahuan. Ketahuan ya. Saya bawa pulang. Nah. Ini kita buka yang jagung bakar cobain dulu. Ini pedas apa gimana? Ini yang level 1. Jagung bakar. Nah, ini cocok buat mie kuah nih, Shay. Oh ya.
Wow. Enak nih, enak. Semuanya aja enak. Rasanya itu ngingetin kayak snack-snack. Kayak snack-snack zaman-zaman dulu ya. Rasa jagung bakar. Tau lah ya Prima Listeners apa mereknya. Mirip banget tuh ya. Ini pokoknya kayak zaman SD dulu tau gak? Kayak nostalgia tau kalau makanan ini. Dan jarang juga makaroni rasa jagung bakar. Biasanya tuh yang pedus. Jagung bakar, jadi dia tuh agak mirip sama ini, cuma lebih manis yang ini. Gak bisa berhenti nih. Ini kayak gini gak bisa berhenti makannya. Gak cukup beli satu, belinya banyak-banyak. Nyendokin satu. Dan murah banget ya. Ini kayak 15.000. Dan ada lagi nih yang lebih kecil dari ini, cuma 10.000-an aja. Jadi ramah di kantong. Mau ngemil gak usah mahal. Langsung aja ke makaroni. Buat Prims yang pengen pesan, nih sini. Kontaknya situ aja, lihat ya. Nah, Prima Listeners, buat yang mau pesan, langsung aja ke Instagramnya di macroni_id. Macroni, pakai C ya. Dan juga, kalau yang di luar kota, bisa banget langsung pesan di Shopee. Ada Shopee-nya. Bisa tuh, jadi mau di Sangatta, mau di luar kota, mau di luar negeri, ya tadi ya. Ya bisa sih. Bisa, tapi ongkirnya nanggung sendiri ya. Nanggung sendiri, bukan pesannya kita yang tanggung. Pesannya 15.000. Misalnya 15.000, oke 700.000. Gak apa-apa, terserah ya. Makanya ya kalau pesan itu satu kontainer. Gak rugi. Apalagi nih? Ini kerennya karena memang dia fresh, aku sukanya gitu. Oh ya? Kalau orang lebih sayang kan yang lain-lain itu kan yang produk sebelah dia disimpan tuh yang kita beli per kiloan. Ya kayak gitu. Langsung dibikin ya. Langsung dibikin. Aduh, pokoknya yang penasaran gimana cara buatnya, langsung aja langsung datang ke outletnya aja di Gang Trikora sama di Gang Banjar. Gang Banjar Poros. Tuh. Gagal dia. Gagal dia. Aduh. Nah, Prims, pokoknya kalau mau pesan langsung aja di sini, di mana tempatnya? Di sini, semua. Pesan ya? Pokoknya ini enak banget, seriusan, nggak bohong. Jadi pokoknya outletnya itu ada di Gang Banjar sama di Gang Trikora ya. Iya, langsung aja ke Instagramnya juga @macroni_id. Gitu, langsung bisa delivery home ya. Kalau yang lagi nonton YouTube habis ini mau nonton drakor atau masih nonton YouTube yang lainnya, dipesan buruan. Enak banget sambil. Ayo jaja. Oke, Prims, kita sudah review makaroni yang banyak banget rasanya ini. Jadi buat kamu nih yang punya UMKM di rumah ataupun di mana aja, mau dipromosiin di GWP, langsung aja kontak di sini ya. Kita bakal ada promo sampai akhir tahun. Yeay, sampai akhir tahun nanti. Buat yang mau dipromoin, langsung aja hubungin ke nomor yang tadi tuh ya. Nah, nanti kamu bisa dipromoin seperti ini, diulas di YouTube kita. Iya, gitu. Dan kita juga post di Instagram tentunya ya. Di sosmed lain juga di post pastinya. Oke, kalau gitu tungguin kita lagi di video-video selanjutnya. Yeay. Mau review apa lagi selanjutnya? Tungguin aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Kalau misalnya ada kritik saran, boleh banget ya ditulisin supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng cintanya biar tahu GWP uploadnya apa. Bener banget, jadi setiap ada uploadan baru langsung bisa di swipe, bisa dinonton. Kamu jadi orang pertama yang nonton. Tetap di 986 channel tentunya ya. Aku Ica mau pamit udah diri dulu. Aku Dea mau pamit juga.